Udah itu. Wah, jadi nggak enak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, sore, malam, salam, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan buat kalian semua. Selamat subuh juhur asal bisa buat teman-teman semua yang tentunya dimanapun berada, supaya semoga tetap sehat walafiat, ya, tidak kekurangan suatu apapun. Betul. Amin. Jiwa dan raganya sehat. Amin. Anak-anaknya semuanya sehat. Kantongnya sehat. Yo. Semuanya pasti sehat. Udah belum gila. Oke, teman-teman semua, di sini gue dapat kiriman langsung dari Shimano. Yuk. Ya. Dan sekarang ini kita bekerja sama lagi dengan Shimano. Betul. Kali ini gue akan mereview, ya bisa dikatakan launching produknya Shimano. Itu. Dimana kemarin kita sempat di Hotel Ciputra dengan petinggi Shimano. Yoi. Launching walaupun dalam bentuk gambar. Betul. Dan di sini kembali gue akan mereview dan apa ya, memberitahukan sama teman-teman bahwa Shimano mengeluarkan produk terbaru Joran. Iya. Ya, Joran ini menyasar kepada teman-teman castinger. Betul. Ya, baik itu casting yang menggunakan spinning. Betul. Ataupun casting yang menggunakan DC. Betul, bed ya, casting. Ya. Betul. Ini adalah yang masuk di gua di sini ada. Kemarin mungkin kita sudah tahu Shimano Majestic. Ye! Udah pernah kita teriak-teriakin ini loh yang akan kita kasih dulu, dikasih tahu. Dulu ada Shimano Majestic, tapi di sini adalah Majestic terbarunya yaitu Majestic XT. Yoi. Seperti apa sih jorannya Majestic XT ini? Yoi, kita lihat deh kok. Penasaran si gue XT. Jadinya. Walaupun kemarin sempat kita review tipis-tipis ya, kali ini kita reviewnya tebal-tebal. Tebal-tebal enggak ya. Tanggung-tanggung ya. Mukanya Bang Ibu tebal. Yoi. Hai. Oke, Kong. Gua nanti akan ada tebak-tebakan lagi gua sama Bang Ibo. Mungkin blimbing wuluhnya habis ya, gua beruntung banget ya. Oke, di sini gua akan informasikan dulu sama teman-teman sebelum gua review gimana Shimano ini mengeluarkan produk Majestic ya. Produk Shimano Majestic ini dengan spek yang asik, harganya ini, dan dia ada beberapa tipe. Ini gua sebutin dulu tipenya ya. Yaitu Majestic B610M. Harganya lumayan kok. Lumayan ya. 950 ribuan. Wajar lah ya. Karena ada si Majestic 64 LS2 890. Betul. Ada 68 MLS ya, 2 section 910. Ada yang 610M. Medium ya, ML betul. Itu medium light, M medium, ya L light, betul. Nah, kasih tahu dulu. Ini ada yang 68 medium light, yaitu 970, dan ada yang bed casting nih, bed casting. Jadi ada spinning ada ukuran 610, ya. Ada 64 LS2, 68 ML. ML itu medium light. Medium light ya, gue. 610 M2. Yo. Ya, tipe-tipenya seperti itu. Yo. Ini gue kasih tipe-tipenya, nanti ukurannya akan gue kasih tahu bagaimana. Terus yang bed castingnya ada 3 ukuran. Betul. 68 medium light. Betul. 72 medium. Dan 74 extra heavy. Extra heavy. Ya. Nah, banyak sekali ukuran-ukurannya. Nanti akan gue taruh di mana apa namanya? Deskripsi ya, nah, betul. Gua akan mereview bentuknya seperti apa yang spinning. Nah, ini gua penasaran nih kayaknya ini. Casting. Ya. Nah, ini gua akan coba keluarin yang ini dia, Shimano Majestic XT. Betul. Shimano Majestic XT ini yang S610 M2 atau spinning 610 medium. Ya. S610 M2. Medium. Panjangnya 2 meter 8 cm. Oke. Nah, masih di untuk casting ya, Kong ya. Nah, ininya apa? Ketika dicopotin itu 107,5 cm. Oke. Okay. Beratnya 129 gram. Enteng banget. Enteng banget ya? Ya, ujungnya itu 1,8 mm. Seperti apa sih? Oke. Buka dulu. Penasaran gua lo, penasaran lo gua. Nempel, Kong. Nempel, sorry. Pih merah, marun-marun gimana gitu Kong, coba itu ya. Idih. Kong, ini dia. Sepintas waktu itu gue cuma bisa ngelihat gambarnya doang Kong. Shimano yang tipe S spinning 610 medium 2 section. Jadi ini S
6, 10. Berarti S spinning, ya. 2 section M, M-nya itu medium. Medium. 6, 10 ini ukurannya dia. Ya. Oke. Okay. Yaitu panjangnya ini adalah panjangnya 208. 2 meter 8 cm. Betul. Nah, ini dia. Ini dia. 6, 10 kaki ya. Hitungannya kalau 6, 0 itu 180. Kalau 6, 10, 208. Iya. Begini. Ya, kurangnya tahu ya. Cakep ya. Ini Majestic ST. Tuh, ini yang spinning nih, Kong. Hmm. Nah, dia punya real seat ya. Real seat Shimano, Kong. Udah pasti tahu dong real seat Shimano seperti apa dong, Kong. Mewah banget ya, Kong. Asli cakep. Terus dia memang menggunakan busa EVA di sini untuk memberikan rasa nyaman ketika kita casting, Kong. Ya, ketika kita casting. Nah, ini dia model Majestic ST-nya seperti ini. Tuh, warnanya merah marun. Marun merona gitu ya, ganteng banget ya. Nah, ini. Dia sudah Fuji ya, Kong ya. New concept dia membulat. Karbonnya. Kita coba review ujungnya, Kong. Review ujungnya. Nah, tuh, ini kita coba lihat, itu. Lihat. Rapi. Ya. Ini beratnya cuma 129 gram. Ya untuk tipe-tipe casting seperti ini termasuk spinning yang, case ya. Spinning case ini enteng ringan. Termasuk ringan ya, Kong ya. Nah, ini lipsnya ada di posisi 5/10 lips. Oke. Nah, buat casting-casting bagus. Pasti. Pas banget itu. Nah, ini buat casting-casting bagus. Ini yang spinningnya, tipe spinningnya, Kong. Yoi. Keren. Pasti. Sekali lagi kita kasih tahu, kita kasih lihat ini Shimano Majestic terbaru. Shimano Majestic terbaru. Tampilannya mewah. Udah gitu Shimano dipaduin merah dan hitam. Lu kayak kesan garang gitu ya, dikeliatin gitu ya, Kong ya. Original dong Shimano gitu loh. Produk Shimano yang di review sama Dapur Mancing itu Shimano original. Pasti original. Kalau kita kagak original, buseng, diomelin lo apa? Enggaknya. Mana mungkin. Orang kita ngambilnya juga dari sono. Iya, karena kita punya kerja sama. Betul. Asik ya? Ya. Mewah tampilannya, Kong. Fujinya juga. Fuji ya Shimano juga menggunakan Fuji yang bagus nih. Ya, asik ya. Itu pakai apa ya? Shimano. Mano. Iya, Shimano apa? Shimano Majestic. XT. XT yang terbaru. Yang terbaru. Nah, perbedaan dengan Shimano Majestic yang lama, kalau Shimano Majestic yang lama belum menggunakan ring Fuji. Oke. Dan ini perbedaannya juga ada di blanknya juga. Betul. Majestic XT. Betul. Yo, enggak, Kong. Dia tampilannya garang banget. Kong. Ya asik banget lo kalau buat casting. Idi. Ria. Ngilu gua ngeliatnya, yoi. Nah, ini gua taruh sini dulu. Nah, ini. Ini dia yang apa nih, Kang? Tipe BC-nya. BC. Siap. Jadi ada dua macam yang kita akan review. Di sini ada yang BC-nya. Betul. Nah, ini Majestic X. Nah, ini yang seri tertingginya. Ya. Ya, dari BC yang seri tertingginya yaitu B74XH. Ya. Lainnya lu mau tahu enggak lainnya berapa? Berapa, Kong? Lainnya ini adalah 1430 lit. Tebel banget buat Toman, pas banget itu. Tapi yang BC-nya ada 3 ukuran. Gitu. Ini kebetulan yang memang yang diberikan ke kita untuk di review ini adalah yang ukuran gedenya. Ini PE3 sampai PL5. Wow. PL35, uset. Coba itu kakunya kayak gimana, Kong? Kita buat tes buat Toman. Boleh? Yoi. Ya asik nih kayaknya nih ya. Nah, ini berat lurnya ini adalah 18 sampai dengan 56 gram. Panjangnya 2 meter 24 cm. 2 meter 24 cm. Kenapa sih enggak panjang 2 meter 10? 10 gitu ya, 20 gitu. Shimano itu sudah dirancang khusus, sudah di menggunakan sudah
melalui field test atau tes quality control lah ya. Control dan lain-lain bahwa kenyamanannya ada di panjang seperti ini. Jadi udah dibagi gitu ya. Itu untuk PE 3 sampai PE 5 ini yang extra heavy ya. B74 XH 2. 2 itu berarti 2 section. 2 section betul. Ini menggunakan ring Fuji, ini extra heavy-nya menggunakan ring Fuji. Jadi lu enggak takut ya basah, lupa kelap, sampai di rumah baru dilap, aman. Betul. Coba itu tetap ya warna colornya gue suka kong. Asik banget gue bilang ya. Coba tuh ya. Shimano. Merah. Dibalut sama hitam. Bagian-bagian deket ringnya. Coba itu. Kesan. Gue lagi ngomong gue diam. Asik. Sekarang gak diam. Boleh. Ya lo review lah. Ya gitu kong. Jadi seperti itu kong. Jadi Shimano mengeluarkan salah satu joran yang mungkin kemarin sempat viral ya. Shimano Majestic yang pertama itu viral banget. Betul. Ya dengan harga yang cukup murah meriah dan banyak castinger-castinger yang menggunakannya. Nah kali ini Shimano mengeluarkan Majestic yang XT-nya. Itu. Ya yang XT-nya ini ya, yang terbarunya Shimano Majestic. Nah ini kebetulan gue dapet yang ukuran paling gede nih. Yo. Tapi sekali lagi tadi gue bilang ini ukurannya ada berbagai macam. Ya. Harganya pun macam-macam. Ini akan gue kasih tahu. Nah tadi udah gue kasih tahu. Nah untuk spinning, spinning itu ada yang 6-10M. Nah ini yang seperti ini yang 6-10M nih. Nih ini 6-10M. Tadi nih tipenya 6-10M. Nah spinning nih, tipe 6-10M. 6-10M 2 section. Ini harganya Rp950.000. Yoi. Ini harga 9,5 ya. Nah, ini harga 9,5 di pasaran juga. Ada lagi yang 64 LS2 ya. Harganya kong? 890. Oh, kayak dia lebih rendah ya, nah, sedikit terus ya. Terus ada yang 68 medium light. Spinning 910 dan yang spinning lagi satu lagi MJS XT 610 M2 870. Nah, yang BC-nya ada yang 68 medium light, 72 medium dan 74 extra heavy. Oh, yang ini yang 74 extra heavy tadi yang kita review kok. Yoi. Jadi banyak tipe-tipenya, nanti akan gua kasih tahu tipe-tipenya di deskripsi. Ya seperti inilah jorannya yang sedang yang baru keluar dari Shimano. Yoi. Ya buat teman-teman castinger. Ya karena memang ini dirancang khusus untuk casting. Yoi. Casting spinningnya juga spinning casting. Pasti. Karena panjangnya di atas 2 meter. Betul. Kalau lu Galatama pakai panjang di atas 2 meter nyangkut lo di deck lo ya. Tapi tenang, nanti Shimano akan mengeluarkan Scimitar GS. Hey, ya. GS yang memang itu dirancang khusus untuk Galatama series. Nah, ya, itu dia. Seperti apa Scimitar GS nanti tunggu. Pecinta-pecinta Galatama sabar ya. Tunggu launchingnya nanti. Iya, nanti kita ceritain lagi. Lagi ya. Oke. Okay. Ya, keistimewaannya keren banget kok. Betul. Kesimpulan daripada joran ini apa kong? Nancep. Ya. Apa yang nancep? Nancep. Lo ikutan nancep gitu sih. Gimana sih? Lo serius dong. Ini review Shimano lo. Ya. Itu. Udah. Oke teman-teman semua. Ini bisa Anda dapatkan di Aneka Raya Pancing. Betul. Bisa Anda dapatkan juga di toko-toko pancing terdekat di kota Anda. Betul. Atau di Shopee, di Tokped juga banyak. Banyak. Ya, lu mau yang mana? Yang betul. Panjang berapa? Ya, monggo silakan. Silakan. Kita sudah review seperti itu. Ya. Ya. Lu kasih, kita udah dikasih tahu patokan range harganya udah dikasih tahu. Jadi nggak akan ini coba lihat lifting. Yang PE apa? 35. 1430. Yo, coba itu. Buat Toman cuy. Yoi. Ya. Toman nih, Toman babu. Gua cobain nanti. Coba buat main Toman. Yoi. Kalau ini yang spinningnya nih kok. Yo. Asik nih ya. Jadi buat gabusan boleh. Tuh, ada lenturnya yang ada til mantulnya. Tak. Baik, itu aja yang bisa baru blimbingnya mana? Enggak udah. Oh. Ya. Kesempatan. Pertanyaannya. Ya. Shimano itu empat negara yang membuat joran Shimano itu mana? Betul. Aja? Empat negara yang membuat joran Shimano itu. Ya udah pasti jelas Indonesia dong. Oke, Indonesia. Oke, Indonesia itu adalah salah satu penghasil joran Shimano terbaik di itu dunia lo. Makanya bangga loh, Pak ya. Kita ya jadi. Karena gua ke Jepang. Teman gua yang di Jepang, bukan gua ke Jepang tadi hampir ngucapin gua ke Jepang. Kapan gua ke Jepang? Teman gua yang di Jepang ngomong, ternyata joran Shimano yang paling mahal itu buatan Indonesia. Oh iya. Keren ya, okay, bangga ya. Terus yang kedua? Cina. Cina. Yang ketiga? Vietnam.
sorry. Oke, Vietnam gue ambil. Yang keempat? Malaysia. Malaysia. Oke. Okay. Jadi Bang Ibo bilangnya Shimano itu taruh satu dulu. Beberapa satu dulu kan Jordiral. Yang pertama adalah tadi dibilang adalah Indonesia. Indonesia, Cina, Vietnam dan satu lagi Malaysia. Oke. Okay. Padahal negara asalnya Shimano tersebut Jepang tidak disebutkan sama dia. Iya. Kan Joran juga. Kan tadi dibilang ya kan. Joran juga ada made in Jepang, cuy. Jangan salah. Yaudah, ini kecil kok. Jepang. Ya udah kecil. Lo kan bilangnya Vietnam. Kan udah... Vietnam itu adalah untuk Daiwa. Shimano itu. Jepang. Realnya juga Shimano ada di ya udah, lo jawabnya kan Vietnam. Jepang. Cina. Indonesia. Malaysia. Kan empat. Lo mintanya empat kan. Ya kan? Ada yang lebih kan ada? Mana Shimano Vietnam mana? Kalau Daiwa Vietnam oke, okay. Gue suapin. Sinona. Gue aja. Enggak, gue suapin. Gue suapin. Gue aja kong. Ning nang. Suapin. Ya Allah. Allahu Akbar. Akunya asem banget. Akunya emang paling kecil tuh paling asem. Oke, teman-teman semua, dia kalah lagi. Dan terima kasih yang udah menyaksikan ya. Untuk pemesanan bisa Anda lakukan baik itu di Tokped, di Shopee ataupun di mana-mana, di Aneka Raya Pancing dan lain-lain ya. Silakan. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Selamat pagi, siang, sore, malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joser.